Sementara di Jawa Barat hasilnya yang unggul itu ada dua yang jaraknya tidak begitu jauh juga, yaitu paslon 1 Ridwan Kamil itu perolehannya 42,0%, lalu yang kedua adalah paslon nomor 4 Deddy Mizwar Deddy Mulyadi itu perolehan suaranya 35,8% kalau tidak salah. Jadi ada selisih sekitar 6%. Sementara paslon 3 dan paslon 2 itu angkanya tidak begitu tinggi. Paslon 2 itu diprediksi hanya 1 digit, sementara paslon 3 Sudrajat atau pasangan Asik itu berkisar bisa 10 hingga 15%, artinya 2 digit.